Selamat datang di Kota Singaraja, merupakan salah satu wilayah di Bali yang dikenal dengan sebutan Kota Pendidikan. Singaraja dikenal sebagai Kota Pendidikan dikarenakan telah banyak melahirkan penerus bangsa yang membanggakan, serta banyaknya institusi pendidikan yang berkembang. Salah satu institusi pendidikan yang berdiri yaitu SMA Negeri 4 Singaraja. SMA Negeri 4 Singaraja merupakan salah satu sekolah yang terletak di pusat Kota Singaraja, tepatnya di Jalan Melati, Kelurahan Banjarjawul, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. SMA Negeri 4 Singaraja berdiri pada tanggal 5 Juni 1989. SMA Negeri 4 Singaraja merupakan sekolah alih fungsi dari Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga di Singaraja. Selama 35 tahun berdiri, SMA Negeri 4 Singaraja telah berhasil membentuk siswa dan siswi yang berprestasi dan membanggakan. Prestasi ini menambah deretan prestasi yang dicapai oleh Kota Singaraja. Berbagai prestasi yang diraih tidak lepas dari peran sekolah yang menyediakan berbagai fasilitas pendukung kreativitas siswanya, serta berbagai program yang membantu tumbuh kembang para siswa. Prestasi yang diraih oleh siswa dan siswi mencerminkan mentalitas yang kuat serta rasa percaya diri yang tinggi. Dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Lalu, kasus perundungan di jenjang sekolah menengah atas berkisar di angka 18,75%. Maka dari itu, SMA Negeri 4 Singaraja membentuk agen perubahan demi mencegah peningkatan persentase bullying yang terjadi. Agen perubahan bertugas untuk mensosialisasikan bahaya perundungan, memberikan edukasi kepada siswa tentang cara mencegah dan mengatasi perundungan, serta membantu korban perundungan mendapat perlindungan. Tidak hanya program dan fasilitas yang memadai, SMA Negeri 4 Singaraja juga membangun lingkungan belajar yang nyaman. Di era digital seperti saat ini, teknologi sangat penting dan melekat pada generasi muda demi memudahkan peserta didik untuk mengakses informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber. SMA Negeri 4 Singaraja menyediakan Wi-Fi di berbagai titik dan kelas untuk memungkinkan peserta didik belajar lebih banyak tentang topik yang mereka minati. Studi terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan mayoritas remaja tidak cukup aktivitas fisik sehingga membahayakan kesehatan mereka saat ini dan di masa depan. Menyikapi hal ini, SMA Negeri 4 Singaraja menyelenggarakan Jumat Sehat untuk membiasakan aktivitas fisik kepada siswa dan siswinya. SMA Negeri 4 Singaraja juga mempermudah siswa dan siswinya memperoleh makanan sehat dan bergizi yang disediakan oleh kantin sekolah. Selain itu, pembiasaan konsumsi makanan bergizi seimbang bersama warga sekolah, serta pembiasaan minum air putih dan pemberian vitamin menjadi prioritas SMA Negeri 4 Singaraja agar menjaga peserta didiknya tetap sehat. Selain itu, tenaga pendidik di SMA Negeri 4 Singaraja rutin mengajak siswanya untuk melakukan peregangan di sela-sela pembelajaran. Hal ini rutin dilakukan untuk meregangkan otot-otot dan mengembalikan fokus belajar siswa. SMA Negeri 4 Singaraja juga bekerja sama dengan PMI atau Palang Merah Indonesia untuk kegiatan rutin tahunan yaitu donor darah. Kegiatan donor darah dapat memberikan sejumlah manfaat yang positif bagi warga sekolah dan masyarakat. SMA Negeri 4 Singaraja juga bersama mengembangkan Palang Merah Remaja atau PMR, karena PMR pun memiliki peran penting dalam pemberian pertolongan pertama untuk siswa di sekolah. Jadi asalnya apa saja peran PMR di sekolah? Peran PMR yang pasti kita menjaga kesehatan siswa, di mana kita ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari, misalnya ada upacara bendera di hari Senin, apel, ataupun kita juga ikut kolaborasi sama ekstra lain, misalnya OSIS atau Pramuka, itu juga kita ikut dalam kegiatan-kegiatan besar yang dilaksanakan oleh mereka tersebut. Kita juga bantu jadi si kesehatan di sana. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh sekolah kepada PMR? Jadi fasilitas yang diberikan oleh sekolah pada PMR itu yang pertama yang pasti ruang UKS. Ruang UKS itu udah terdiri dari bed, kursi, terus obat-obatan. Obat-obatan itu ringan aja seperti minyak, terus obat pusing, terus obat batuk, pilek, sakit perut, dan lain-lain. Jadi selain itu ada juga fasilitas ekstra di mana ada tandu, terus ada bidai juga. Nah bidai ini kita ada sharing sama ambalan, di mana materi ekstra itu ada pembalutan atau pembidaian. Di situ kita pakai bidai, kadang minjem di
ambalannya. Terus ada tandu juga. Tandu itu untuk kesehatan kita, untuk ekstra, untuk jaga, itu sangat berguna buat keseharian kita itu. Apalagi tandu itu sangat membantu ya kalau ada yang sakit pas upacara atau gimana, itu bisa pakai tandu. Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, Ekstra PMR tidak hanya membantu warga sekolah, namun juga rutin meraih berbagai prestasi yang menambah deretan prestasi di SMA Negeri 4 Singaraja. Selain mengembangkan Ekstra PMR, SMA Negeri 4 Singaraja juga rutin melakukan sosialisasi oleh KSPAN dengan tujuan mencegah penularan HIV/AIDS dan penggunaan narkoba di kalangan remaja SMA Negeri 4 Singaraja. Saya sangat senang dengan diadakannya program Jumat Sehat karena sekolah kami tidak hanya mendukung kami dalam hal akademis saja, tetapi sekolah kami juga menjaga kesehatan fisik para siswa. Selain hal itu, sekolah kami juga selalu mengajarkan kami untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap asri dan nyaman. Harapan dengan program sekolah sehat ini adalah mudah-mudahan dengan program sekolah sehat kedepannya sekolah selalu dapat menjalankan visi sekolah, yaitu menjadi sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan global. Sehingga dengan visi ini terwujud, maka kita akan menghasilkan generasi emas yang sehat dan berwawasan luas demi kemajuan bangsa Indonesia. Selain itu, saya berharap juga adanya program sekolah sehat ini dapat membangun lingkungan yang sehat, aman, serta kondusif demi membentuk pengetahuan, karakter, dan perilaku positif yang akan selalu diterapkan di masyarakat. Sebagai siswa kan, sebagai anggota masyarakat, dengan pengalaman-pengalaman itu bisa nanti menularkan pengalamannya kepada masyarakat, terutama di keluarga dulu, seperti itu.